Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Herniati. Hari ini aku mau buat cemilan. Nah, di sini aku pengen buat cemilan teman-teman. Cemilan ini terbuat dari kacang tanah. Ini namanya kacang asam. Aku udah punya 1 kilo kacang tanah dan setengah kilo gula merah ya teman-teman. Nah, ini aku mau buat kacang asam, nanti mau dibungkus kecil-kecil buat dijual teman-teman, lumayan loh untungnya. Nah, sebelumnya aku panasin dulu minyaknya ya teman-teman, buat digoreng kacangnya. Nah, ini dia sudah aku goreng semuanya ya teman-teman. Nah, rupanya goreng kacang itu nggak perlu banyak minyak ya teman-teman. Nah, gini juga nanti matangnya merata, asalkan diaduk-aduk ya teman-teman, jadi matangnya itu merata gitu teman-teman. Aku kasih tips ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk merata ya teman-teman, aduk-aduk merata sampai matang kacangnya ya. Aduk terus ya teman-teman, soalnya kalau nggak diaduk nanti matangnya nggak merata gitu. Ini 1 kilo langsung digoreng ya teman-teman, nggak sedikit-sedikit aku gorengnya, langsung banyak aku gorengnya. Nah, udah mulai kecoklatan. Nah, ini dia udah kuangkat ya teman-teman, lalu ditiriskan dulu minyaknya. Ini didinginkan dulu, lalu aku mau buat bumbunya, bumbu asamnya. Nah, ini terdiri dari air asam Jawa ya teman-teman, lalu dimasukkan gula merah ya teman-teman. Gula merahnya setengah kilo. Kita masak gulanya dengan air asam Jawa. Oke, kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini bisa juga dijadikan ide jualan teman-teman, buat jualan lumayan loh untungnya. Kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman, sampai gulanya larut. Terus kita masak gulanya itu sampai lengket ya teman-teman, sampai lengket kita masak. Ini udah mulai mendidih ya teman-teman, lumayan lama proses pembuatannya ya teman-teman. Nah, ini udah mulai gait kata orang Banjar itu ya. Ini dikasih gula putih sedikit ya teman-teman, kita aduk merata lagi gulanya itu, pokoknya sampai lengket ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai betul-betul mengental. Nah, kita tunggu beberapa jam karena harus didinginkan dulu ya gulanya teman-teman. Nah, ini udah dingin, kacangnya juga sudah dingin. Terus kita aduk merata ke gulanya tadi ya teman-teman. Nah, kita aduk merata ya teman-teman kacangnya, sampai betul-betul dia kayak gini bentuknya. Ha, gitu. Ini enak banget teman-teman, ada rasa gurihnya, ada rasa asam dan manisnya. Ini enak banget dijadiin cemilan.
namanya kacang asam. Di tempat kalian ini namanya apa, teman-teman? Nah, lalu aku sediain bungkusnya ya, teman-teman, dari kertas minyak. Ini udah aku potong-potong seperti ini. Nah, ya. Lalu kita rapikan dulu ya kacangnya. Terus kita masukin ke plastik, ke kertas minyaknya ya, teman-teman. Karena ini nanti mau dijual satunya 1000, tapi mamaku biasanya naruhnya di warung-warung ya, teman-teman. Nah, ini mamaku lagi bungkus-bungkus ya, teman-teman. Dibungkus-bungkus kacangnya. Ini enak. Nah, diputer-puter gini ya, teman-teman. Nah, gini. Nah, maaf ya kalau ada yang bilang kok di lantai. Iya, maaf, karena mamaku itu dia harus dibungkus, ditaruh dulu ke kertasnya, baru dilipat-lipat macam gini, teman-teman. Ini dia hasilnya, teman-teman. Ini satunya 1000 ya, teman-teman. Semoga kalian bisa juga untuk usaha. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya vlog aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.